Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Ratusan warga di Kabupaten Pekalongan mengantre untuk mendapatkan vaksin COVID-19 pada hari ini Selasa 2 November 2021. Namun antrean panjang membuat lelah sebagian besar masyarakat saat menunggu untuk mendapatkan vaksin. Warga kemudian menggunakan sandal untuk menandai antrean hingga mengular di sebuah tempat vaksinasi di sana. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Indra Dwi Purnomo, jurnalis Tribun Jateng yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Indra. Selamat sore ya, ya. Indra, bisa Anda informasikan detailnya di mana tempat yang menjadi antrean sendal untuk vaksinasi ini? Ya, dia. Untuk antrean sendal sendiri memang terjadi di Puskesmas Siwalan tadi pagi dalam pantauan Tribun Jateng bahwa antrean itu sudah mulai mengular dari gedung yang dijadikan untuk vaksinasi hingga ke halaman Puskesmas Siwalan. Itu sejak pukul setengah lima pagi hingga pukul 7 lebih 15 menit. Begitu dia. Oke, lalu memang ini hanya baru hari ini saja sudah terjadi antrean menggunakan sendal seperti itu di Pekalongan atau bagaimana? Ya, dia. Berdasarkan keterangan dari peserta vaksin yang akan melakukan vaksinasi di Puskesmas Siwalan bahwa untuk antrian sandal ini sudah terjadi 3 kali dan sebelumnya untuk dosis pertama pada bulan Maret hingga bulan Agustus itu banyak masyarakat yang melakukan vaksin namun terjadi kerumunan sehingga dari panitia ataupun puskesmas, petugas puskesmas menghimbau untuk mengantri terlebih dahulu guna mengurangi kerumunan yang terjadi di Puskesmas Siwalan sehingga petugas meminta masyarakat yang untuk yang akan ingin mendapatkan nomor antrian vaksinasi untuk meletakkan sandal terlebih dahulu sebelum dilakukan vaksinasi pada saat itu. Begitu dia. Oke, lalu untuk dosis sendiri yang disediakan, dosis vaksin untuk tadi, pagi tadi di Puskesmas berapa? Ya, untuk dosis tadi, dosis yang kedua, bahkan keterangan dari peserta vaksin Kaprawi, warga Yosorjo, dia sempat mengantri di Puskesmas itu sejak habis subuh bersama keluarganya karena dia di hari ini dia terdaftar untuk vaksinasi dosis 2 di Puskesmas Siwalan sehingga dia mengantri sandalnya hingga sampai sekitar menunggu puluhan sandal yang sudah mengantri di depan gedung yang dijadikan vaksinasi. Begitu dia. Oke, Tribuners, tadi juga rekan Indra sudah sempat mewawancarai sejumlah peserta vaksinasi di Pekalongan dan juga Dino Prasetyo selaku penanggung jawab vaksin Puskesmas Siwalan. Berikut kami. Ya sekitar dua ini tiga kali berarti tiga udah kali. Tiga kali nana. Tiga kali nana. Dari jam berapa Pak? Jam habis subuh udah mulai anu udah ada. Udah habis ada. Subuh. Oh, lah. Itu kan gih. Berarti tiga. Tiga kali ini. Gih, nek kulo ini kan baru ini pertama. Vaksin kedua. Oh vaksin kedua. Gih. Antrian menggunakan sandal ini tiga kali ini. Gih. Oh. Nggak apa-apa tah. Nggak apa-apa ya. Gih. Tapi melihat antusias masyarakat untuk vaksinasi gimana, Pak? Ya alhamdulillah malah saya masih tinggi masyarakat nggih nyambutnya kanti saya. Setengah lima. Setengah lima udah ngantri di sini, Pak. Ya. Ini dosis yang berapa, Pak? Dosis kedua. Dosis kedua. Ya. Selain itu memang untuk yang dosis pertama kemarin sama, Pak? Antriannya menggunakan sandal ini? Enggak. Dulu pakai nomor antrian biasa? Biasa ya, tapi ribut. Oh. Terus ini dari petugas sendiri apa memang dari masyarakat sendiri untuk antri sandal, Pak? Dari petugas. Dari petugas sendiri, ya. Sambil menunggu petugas datang gitu, ya. Pak. Biasanya petugas datang jam berapa, Pak, untuk? Jam 7. Jam 7, Pak. Itu juga fenomena juga, Pak, di Kabupaten Pekalongan, gitu. Mm-hmm. Khususnya akhir-akhir ini karena antusias masyarakat. Warga, ke masyarakat yang ingin divaksin. Mm-hmm. Kebetulan ini dosis kedua. Mm-hmm. Nah, kita buka 400-500 dosis. 400 sampai 500 dosis. Ah. Memang sudah berapa kali Mas antrian warga menggunakan sandal ini untuk dapat nomor? Sudah dari bulan kemarin, Pak. Sudah bulan kemarin. Kalau warga sendiri antri sejak pagi ada yang jam habis subuh katanya udah ke sini jam 6:30. Jam 5 juga ada yang sudah ada ke sini. Mas melihat antusias warga sendiri untuk vaksin gimana, Mas?
Ya kita juga apa namanya ya? Senang juga, Pak. Senang juga, antusias warga. Padahal pertama dulu vaksin itu dari bulan Maret itu agak kurang. Kadang kita bawa 100 dosis ke desa yang apa namanya yang terpakai cuma 30. Jadi akhir-akhir ini juga lumayan sangat tinggi ya, Mas ya. Berarti ini hari ini dosis kedua. Dosis kedua vaksin Sinovac. Sinovac berapa, Mas? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.